demi ikan-ikan mahal, kita harus sayang sama ikan-ikannya, medianya harus yang bagus. Betul. Sekarang kita... Waduh! Pelan-pelan, Pak. Mahal. Hai, Sobat Amis. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya, guys. Biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis, guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam Amis. Jumpa lagi sama saya Marcel dan kameramen setia saya. Saya Rahmat. Oke. Kali ini kita mau unboxing. Unboxing apa? Unboxing media filter yang udah kita beli. Gua yang beli bukan lu. Oh iya, lu beli. Ya. Lu yang bayar. Iya. Gua yang borong. Iya. Oke. Jadi sekarang kita mau unboxing, kita mau pakai-pakein. Nah, hari ini kita mau coba nih. Nanti reviewnya aku akan kasih tahu buat temen-temen. Nah, wuih, ini adalah Neo Media. Neo Media yang mengunci pH air di angka 6,5. Oke. Nah, jadi kalau yang kemarin ini kemarin adalah Neo Media yang mengunci pH air di angka 7. 7. Ya, 7 pH-nya. Kalau yang ini, Neo Media. Sekilas sama. Sekilas sama. Serupa tapi tak sama. Oke. Okay. Kayak saya dengan Rahmat. Iya. Jadi buat teman-teman yang pH-nya 8 atau lebih dari 7 bisa pakai ini. Dia akan perlahan membuat air kita pH di 7. Oke. Okay. Sedangkan ini buat di 6,5. Tapi kalau terlalu sering ganti air juga, dia kan kerja lebih berat. Ganti kan butuh ini lebih banyak. Ya teman-teman ya, menyesuaikan lah. Oke, sekarang yang Neo Media nanti kita pakainya, kita mau coba yang Neo Media yang 6,5 buat Arwana, katanya recommended. Dia demen di pH 6,5. Nih, satu ini sebenarnya bisa buat 2 akuarium, cuma kita pakai biar maksimal satu ini kita pakai 1 akuarium. Oke? Ya. Nah, sekarang saya dibantu dengan Iqbal. Bal, sebelumnya kita kan punya media namanya Crystal Bio. Diangkat semua, Bal. Pindahin ke ini. Oke, kita lihat nanti ya, teman-teman. Nah, kalau bongkar filter lu pasti butek, guys. Jangan saya lihat. Tapi kalau butek itu nggak berpengaruh untuk ikan. Oke, guys, ini karena ini kan ini agak renggangnya jauh, sedangkan medianya halus-halus, kita kasih ganjelan. Oke, ya kan? Udah. Terus kita tabur ininya. Udah rata, kita kasih ini cep di bubuk merica, bumbu. Oke, sudah selesai, kita nyalakan set.
Sekarang kita mau install ini di sini. Karena baru ini doang yang tanknya kosong. Ya, tadi kan ada ikan yang lain masih penuh dengan pari-parian, ya kan? Iya. Jadi kita mau ganti ini. Nanti kita standby-in satu hari biar medianya hidup dulu. Ya kan? Nanti baru kita masukin ikannya. Oke, ini dari yang masang yang termurah, sekarang pasang yang termahal. Buat yang ini max spec, nanti kita coba di tank yang lain, kita lagi pikirin tank yang mana, tapi sementara kita review dua dulu. Neo media sama ini sama Marine Pure. Oke. Dan yang termurah dan termahal. Nanti yang medium kita coba lagi yang si Hemetrix, max spec. Ya kan, sama Marine Pure yang bulat-bulat. Ya kan? Kayak bakso tahu bulat. Oke, sekarang kita pasang, guys. Oke. Bah. Harus hati-hati, guys. Mahal. Yang mahal rapuh. Ini kayak hati gua. Lemah lembut maksudnya mana? Mudah rapuh. Terenyuh. Tadi gunting mana, Bal? Keren ya. Padahal ini buat laut. Bukan. Ini buat 2000 liter. Seperempatnya jam tank, tapas nah, setengahnya jam tank. Jadi kalau akuarium ini yang di belakang gua adalah 150 dikali lebar 70 dikali tinggi 50. Tinggi 50, airnya enggak nyampe, air 40. Bagi 1000. Cuma 420 liter. Berarti kapasitasnya seperempatnya kita pakai. Enggak apa-apa. Demi ikan-ikan mahal, kita harus sayang sama ikan-ikannya, medianya harus yang bagus. Betul. Jadi takutnya suatu saat di tank ini juga kita overpopulasi kan? Betul. Kita bisa standby, oke? Okay? Nah, kita waduh. Pelan-pelan, Pak. Mahal. Oke. Jadi taruhnya simpel gitu. Nah, ini enggak boleh, kalau Marine Pure enggak boleh apa? Kena air. Kena air. Kena turunan air. Kena turunan air langsung karena dia gampang rapuh kayak tadi kan. Iya. Petok dikit aja ini. Betul. Nah, habis itu jadi mau enggak mau kita harus pasang busa lagi. Busa. Di atasnya. Oke, okay, guys. Nah, sekarang kita mau isi airnya. Lihat deh resapan yang terakhir. Udah mulai meresap. Naik ke atas, begitu aja, guys. Air mulai jatuh, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Prosesnya jadi seperti ini aja, guys. Simple. Kotak tapi langsung taruh, guys, kalian lihat. Yang penting intinya jangan sampai Marine Pure ini kena langsung turunan air yang deras ini, guys. Takutnya ini bisa hancur. Itu. Oke, teman-teman. Ini baru kita pasang. Pasang apa? Ini alat. Ini adalah Sihem pH Alert. Jadi, ini baru banget dipasang, jadi belum nentuin dia harusnya di 7. Harusnya nanti di 7 akan berubah menjadi. Jadi nah, kayak ini nih, kayak yang di sini nih. Yang di sini nih.
Nah, ini dia berubah jadi orange. Orange adalah tanda 7, ya kan? Nah, dia orange, dia 7, ya kan? Nah, kita nanti kan berharap dia jadi 6,5, jadi agak cok, apa ya? Kuning tua ya? Iya, krem-krem. Kuning-kuning ke orenan. Apa? Orange muda lah. Kuning tua, orange muda, pokoknya gitu dah, antara orange ke kuning. Oke. Nanti ini kan karena baru pasang, nanti kita edarkan video. Ketika dia udah berjalan, ini udah mulai oranye-oranye nih sedikit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini oranye-oranye sedikit nih. Nanti akan oranye semua. Tapi setelah kita pakai media Neo Media yang tadi kita sudah pasang, ya kan? Nanti dia akan nurunin pH-nya ke 6,5. Ya. Jadi dia harus warnanya nanti harusnya di sekitaran sini nih. Oke. Oke. Nah, ini enggak apa-apa, dia udah mulai oranye dulu karena pH-nya aslinya 7. Oke, nanti kita tinggal review gimana hasilnya, bagus apa enggak. Ini lihat deh teman-teman. Sebelumnya gue pakai media ini Crystal Bio. Sekarang kita udah ganti media Bio 1 blok buat tank ukuran 420 liter. Oke, okay. Semoga hasilnya maksimal. Gue berharap hasilnya lebih bagus daripada media sebelum yang kita pakai. Nanti gimananya kita ukur, nantinya kita review buat teman-teman supaya teman-teman juga tahu mana yang harus lebih bagus. Biarin kita yang modal, teman-teman nggak perlu uji coba, kita yang coba, nanti kita akan review satu-satu. Oke, minggu depan kita review lagi. Jangan lupa 10.000 subscriber, kita mau bagi-bagi giveaway buat teman-teman ya. Kita sekarang udah di 6.000 lebih ya, Mat? Iya. Semoga sepatnya 10.000 karena BD-nya udah kita siapin. Ya, anytime kita mau giveaway sudah ready selalu. Oke, teman-teman. Sekian edukasi, pengalaman, pemahaman, ilmu yang bisa saya bagikan. Ingat, kita bukan yang paling tahu, tapi kita bagikan apa yang kita tahu. Oke, teman-teman. Buat sobat Amis yang di rumah, jangan lupa giveaway. Ingat, jangan lupa giveaway di 10.000. Oke. Makanya di-subscribe, di-like, di-komen. Sampai sini dulu perjumpaan kita. See you next video. Saya Marcel dan Rahmat. Salam.